Selamat malam dengan channel Dani Kanias. Di malam ini Abah tidak menceritakan ikan hias atau ikan busuk, tapi akan mengeksplor bagaimana pembinaan remaja yang baru dewasa agar tidak terjadi suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat. Sekarang banyak disinyalir video dengan bangganya memberikan video shotnya ya, tawuran di sana sini, merasa bangga saling membunuh, saling membacok ya antar remaja. Itu tidak ada faedahnya, malah merugikan yang membacok sama yang kurban, sama-sama aja jadi arang ya. Itu tidak berguna. Makanya tugas sebagai orang tua untuk membina remaja, karena anak-anak kita ini kalau nggak dibantu sama orang tua, orang-orang tua kita tidak akan berjalan sesuai fungsinya, yaitu generasi yang sehat, yang berintelektual, bermolar ya. Ini yang jadi PR kita sebagai orang tua ya, di lingkungan ya, jangan yang terlalu luas lah, di lingkungan kita, ke RT-an, ke RW-an. Nah ini Abah lagi mensut bagaimana kegiatan remaja Dusun Tegal Pecang Desa Ganean, remaja-remaja kompak untuk latihan tamrong ya, yang bernuansakan religio. Mari kita ikuti bersama. Panjang Desa Ganeas latihan di gor tenis meja ya. Jadi fungsi gedung ini multifungsi ya, selain sebagai gedung olahraga juga jadi tempat latihan samroh ya, itu jadi tempat latihan samroh. Halo guys ya, semangat. Siap, nah, mau tenis juga bisa, mau latihan samro juga bisa, dipimpin oleh ketuanya ini ya, ketua Karang Tarunya Bapak Idras ya, atau Om Idras ya. Mas Idras bisa dipanggil, yang baju hitam ya. Yang ini ya, ini penggerak generasi muda. Ini mudah-mudahan generasi ini akan lebih positif, berprestasi, bermanfaat buat lingkungan sekitarnya ya, dengan keahlian apa namanya itu, keahlian pukul kendang juga pokal ya. Jadi berani, mental juga itu berpengaruh ya, berani tampil. Ini ceritanya persiapan untuk panggilan untuk tampil di masyarakat ya, dan rangka peringatan Maulid ya, Maulid Nabi ya, masalah ya semua bulan ini ya. Itu mudah-mudahan saja ini bermanfaat, berfaedah ya, bisa menginspirasi ya sobat-sobat di sosmed ini gitu. Bagaimana tugas orang tua kita membimbing, membina remaja kita agar sehat, kuat, berintelektual, juga bermanfaat untuk berprestasi. Inilah kegiatan. Walaupun ada yang masih dibaca itu sebagai alat bantu ya, bantu untuk nyanyi. Nah demikian, nanti kita lanjutkan lagi di
lagu-lagu yang lain, oke? Okay?